Jadi seperti ini website mainan binatang untuk anak-anak dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada suaranya seperti ini kucing. Kalau saya klik ini, itu ada suaranya. Assalamualaikum, oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat website mainan binatang untuk anak-anak dengan menggunakan HTML. Adapun caranya di sini saya telah memiliki project Zoo HTML CSS JavaScript. Nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi sehingga juga bisa mendownloadnya. Kemudian untuk cara mendownloadnya di sini Anda tinggal klik kode, lalu Anda klik download zip. Oke, kemudian Anda tunggu sampai proses mendownloadnya selesai dan ini telah selesai. Kemudian ketika projectnya telah selesai Anda download, Anda klik kanan, lalu Anda klik tampilkan dalam folder. Kemudian projectnya ini Anda cut, lalu Anda masuk ke localhost C, kemudian Anda masuk ke SAM. Lalu Anda masuk ke htdocs, lalu Anda paste di sini. Kemudian setelah itu projectnya Anda klik kanan, lalu Anda klik extract here. Lalu di sini saya akan coba masuk di folder zoomain. Lalu di sini untuk cara masuk ke websitenya Anda klik index.html. Jadi seperti ini website mainan binatang untuk anak-anak dengan menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. Seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada suaranya seperti ini kucing. Kalau saya klik ini, itu ada suaranya. Kemudian ini juga anjing. Ini ada suaranya. Kemudian ini kuda juga ada suaranya. Dan ini monyet juga ada suaranya. Kemudian ini singa juga ada suaranya. Kemudian ini penguin juga ada suaranya. Dan ini serigala juga ada suaranya. Oke, seperti ini. Jika Anda ingin mengedit untuk projectnya, Anda tinggal masuk kembali ke dalam folder zoomain, lalu Anda klik kanan pada index.html, lalu open with dengan menggunakan Visual Studio Code, Sublime Text atau Notepad. Oke, seperti ini. Di sini di titlenya Anda bisa ubah game mainan anak-anak. Kemudian Anda save. Oke, di sini awal mulanya adalah Zoo Game. Pada saat saya refresh, ini sudah berubah menjadi game mainan anak-anak. Kemudian di sini juga Anda bisa ubah di sini bir png di folder asset animals. Oke, seperti ini dia sorot ke sini. Kemudian ini chat.png yang ini untuk suaranya chat.wav di folder audio. chat.wav, oke. Anda bisa ubah di sini ya, seperti ini. Yang menggunakan div class, kemudian mgsrc, lalu di foldernya disorot ke folder asset animals juga untuk foto-fotonya, gambar-gambarnya. Kemudian untuk folder audio itu untuk suaranya. Oke, demikianlah untuk tutorial cara membuat website mainan binatang untuk anak-anak dengan menggunakan HTML. Like video ini jika Anda suka, komen jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat, dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum, sampai jumpa pada video berikutnya.